Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya, Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua baik-baik saja, dan seperti biasanya, pada hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini adalah lanjutan dari kemarin ya lemah kuburan dan kita sudah sampai di bab 4 dari cerita Mas Agil Saputra ini Oke bagi yang belum mendengarkan ceritanya dari awal bisa lihat di playlist dari podcast horor ya di playlist judulnya lemah makam ya jadi bisa dicek di situ bisa dilihat dari bab 1 sampai sekarang. Oke daripada kita berlama-lama Mari kita simak ceritanya Masih di malam yang sama Di rumah Pak Tunggul Meski teriakan Jayus tak begitu didengar Namun combretnya yang terjatuh di lantai Berhasil membangunkan ibunya Apa itu pak? kata istri Pak Tunggul tersentak membangunkan suaminya. Pak, Bapak panggil Ibu Jayus itu kembali seraya mengguncang-guncang tubuh Pak Tunggul sedikit lebih kencang. Eh, oh posepune tangga Pak Tunggul yang akhirnya terbangun ada suara seperti benda jatuh Pak di luar. Coba periksa, pinta sang istri yang membuat Pak Tunggul bergidik tanpa sebab. Waduh, jangan-jangan batin Pak Tunggul yang langsung mengambil bungkusan hitam yang diberikan oleh Mbak Untung pagi tadi dari balik bantalnya, dan seraya meminta istrinya untuk menunggu saja di kamar. Pak Tunggul kini bangkit dan beranjak keluar dari kamarnya. "Kamu tunggu di sini aja ya, Bune," kata Pak Tunggul sambil membenarkan sarungnya dan berjalan keluar dari kamarnya. Ia pun melangkah mengendap menuju ruangan paling depan di rumah itu, seraya menaikkan saklar lampu di setiap ruangan yang ia lewati. Hingga akhirnya ia pun melihat tubuh anaknya, Jayus, tergeletak di ruang tamu. Yus panggilnya membisik, menghampiri si Jayus yang terlentang di bawah lantai. "Weh, bangun Yus. Kamu ngapain?" kata Pak Tunggul menepuk-nepuk pipi anaknya itu. Yang beruntungnya, tak butuh waktu lama untuk membuat Jayus terbangun, meski diawali dengan teriakan. Saat pertama ia membuka matanya, Huh, huh, "Pocongan! Pocongan, Pak!" kata Jayus sambil menunjuk-nunjuk ke arah tirai yang tadi tersingkap itu. Pak Tunggul agaknya paham dengan situasi itu dan segera memapa Jayus untuk bangkit dan masuk ke dalam kamarnya. "Ayo, masuk ke kamar aja." kata Pak Tunggul merangkul anaknya itu. Sambil berjalan menuju kamarnya, "Pocongan, Pak! Pocongan!" kata Jayus berulang kali. "Wes, wes, ora popo! Ayo melusik!" kata Pak Tunggul kepada Jayus yang nampak sangat ketakutan itu. Jayus pun dimasukkan ke dalam kamarnya bersamaan dengan istri Pak Tunggul yang turut keluar setelah mendengar kata-kata tak lazim yang keluar dari mulut anaknya itu Pocong Batin istri Pak Tunggul yang langsung beranjak Menyusul ke kamar Jayus Ono apa toh pak? Tanya sang istri Beberapa saat setelah ia masuk ke dalam kamar anaknya itu Pak Tunggul hanya terdiam Tak bisa menjelaskan apa yang tengah berlaku Sampai akhirnya Suasana pun terpecahkan oleh Jayus yang kini menangis. Ada pocong, Pak, di luar rumah, kata Jayus di antara tangisannya, membuat ibunya kini segera mendekat dan memeluk anaknya yang tengah ketakutan itu. "Wes, Wes, ora popo," kata istri, Pak Tunggul mengusap punggung si Jayus hingga selang beberapa detik. Di tengah suasana yang agaknya masih tegang itu Kini tiba-tiba teralihkan oleh suara gedoran di pintu depan Duk, 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 duk Suara ketukan menggema masuk ke dalam rumah Berulang dan terdengar cukup keras dengan jeda lambat Duk, duk, duk Harusnya Pak Tunggul tahu ini bukanlah ketukan biasa. Namun, entah mengapa saat itu, sepertinya ia merasa perlu untuk memastikannya. "Bentar, tunggu di sini." kata Pak Tunggul seraya keluar dari kamar. Ia pun berjalan menuju ruangan depan dengan langkahnya yang beriringan di antara gedoran janggal yang masih terdengar itu. Namun, semakin dekat dengan sumber suara itu, semakin muncul pula keraguan di hatinya. Dan benar saja, karena itu, pada akhirnya membuat Pak Tunggul berhenti berjalan. Saat satu langkah ia memijakkan kakinya di ruang tamu, alisnya kini berkerut menatap ke arah pintu yang ia rasa bergetar oleh gedoran itu. Ketukan keras itu juga membuat gelombang yang menggetarkan kaca jendela di sampingnya. "Aduh, saya harus berani," batinya di setiap jeda ketukan itu dengan ekspresi yang cukup gugup. Pak Tunggul mengambil Azima yang ia sembunyikan diselipkan di antara pelut dan kain sarungnya itu. Ia genggam erat-erat bungkusan kain hitam yang berbentuk kotak itu. Lalu dengan sedikit menata nafasnya, ia pun mulai memberanikan diri. Siapa kamu? Ayo keluar! ucap Pak Tunggul yang lantang, namun masih terdengar gugup dan gagap. Siapa kamu? ucapnya lagi. Beberapa saat setelahnya, beriringan dengan rasa sedikit panas, yang perlahan ia sadari di satu tangannya yang menggenggam Azima itu dan dalam waktu yang bersamaan muncullah satu amarah yang entah datang dari mana yang kini memantik keberaniannya. "Ora urus!" sentaknya. Pak Tunggul pun segera melangkah mendekati pintu itu yang masih bergetar oleh ketukan. Membuat satu kakinya tanpa sengaja menyandung gagang combet yang tadi jayus jatuhkan di lantai ruang tamu. Kelontang. Suara pelan dari combet yang tergeser oleh sandungan kakinya. Hah? Apa ini? Ucapnya menunduk dan segera memunggut benda itu. Setelah menyadari kilatan dari combret yang tergeletak di antara dua kakinya Hoi, siapa koe? Sentaknya kembali beberapa detik setelah ia menegakkan tubuhnya Dan untuk kali ini ia mengucapkan itu sambil mengacungkan combret yang baru saja dipungutnya ke arah pintu Dan disinilah suara gedoran itu akhirnya berhenti Suasana pun mendadak sunyi senyap, membuat Pak Tunggul perlahan mulai berasumsi bahwa kejanggalan ini sudah berakhir. Setelah memastikan benar-benar hilang suara itu, tak lama kemudian ia pun memutuskan untuk masuk kembali menuju kamar anaknya. Di antara degup jantung yang terasa masih kencang, Pak Tunggul kini berbalik melangkah dengan combred dan azimah yang masih ia genggam. Tapi ternyata ini belum benar-benar selesai. Karena baru kira-kira beberapa tapak ia berjalan, secara tiba-tiba muncullah suara samar tertawa dan membisik. <tik> Itu adalah suara tawa seorang lelaki. Terdengar samar di telinga Pak Tunggul, membuatnya sejenak berhenti dan memastikan. Di sisi lain, Pak Tunggul berharap itu hanyalah ilusi dari pendengarannya saja. Tapi keadaan segera berkata tidak ketika suara tawa itu kini terdengar lagi. Hehehehe. Eh. Suara itu kembali terdengar, dan kini terus berulang. Namun, Pak Tunggul yang dipaksa oleh keadaan untuk mencermatinya, kian lama kian merasa aneh dengan suara itu, yang mana bila boleh digambarkan, suara tawa itu lebih mirip dengan seorang lelaki paruh baya daripada suara lelembut atau apapun itu berbekal dengan keraguan dan kecurigaan itu, Pak Tunggul perlahan kembali berbalik dan melangkah mendekati sumber dari suara yang sepertinya berasal dari luar rumahnya itu. Ia pun berjalan mengendap bersamaan dengan suara yang tentu terdengar kian jelas. Hingga akhirnya, sampailah ia di depan pintu dengan tekad yang masih tersisa. Tangan Pak Tunggul pun Perlahan meraih gagang pintu dan membukanya. Pintu telah terbuka bersamaan dengan suara tawa itu yang anehnya tiba-tiba hilang begitu saja. Dan dari dalam rumah itulah, melalui ambang pintu, kini Pak Tunggul mengamati keadaan di luar. Pada awalnya sepertinya tak ada apapun yang dilihatnya selain kegelapan malam dan cahaya temaram lampu jalan di depan rumahnya itu. Hingga di suatu ketika, pikirannya mendadak curiga saat tanpa sengaja pandangan matanya melewati salah satu sudut gelap pekarangan luar rumahnya itu. Pasang matanya yang sempat terlewat pun segera berbalik untuk memastikan itu. Dan mungkin benar Karena di sudut itu Samar-samar Ia seperti melihat Ada seseorang Yang tengah berjongkok Dengan pakaian yang serba gelap Apa itu? Batin kadus mengkarkulon itu Yang kini mengkerutkan alisnya Untuk memperjelas penglihatannya Walau setelah beberapa saat dicermati Tetap saja ia masih merasa ragu. Hingga akhirnya ia pun mencoba untuk memastikannya dengan berkata kepada sosok samar di sudut gelap halaman rumahnya itu. Woi, siapa itu? Ucap Pak Tunggul yang mencari jawaban atas keraguannya itu sembari membentangkan combretnya di atas. Dan... Asuh! Sentak Pak Tunggul tiba-tiba seraya melemparkan combret yang digenggamnya ke arah sudut gelap itu. Kelontang! Suara combret yang Pak Tunggul lempar membentur tembok benteng rumahnya. Dan tak lama setelahnya terdengarlah suara tangis di sudut pekarangan depan rumahnya itu. Suara tangis yang kalau menurut pendengaran Pak Tunggul adalah suara tangis seorang pria dewasa. Woi, kamu siapa? teriak Pak Tunggul untuk kesekian kalinya. Yang kini sembari turun dari teras rumahnya dan berjalan menghampiri di sudut gelap itu. Siapa yang nyuruh kamu ke sini? ucap Pak Tunggul lagi sambil berjalan. Yang mana sesampainya ia di sudut itu, ia tak melihat apapun selain combreknya yang tadi ia lempar. Waduh. Apa aku salah lihat ya? Kata Pak Tunggul sembari memungut comretnya itu Dan beberapa saat saat Pak Tunggul terlihat masih berdiri di dekat sudut itu Memandang sekeliling dengan nafasnya yang terengah Sampai akhirnya ia dikejutkan oleh sesuatu yang dingin Menyentuh kakinya Allahu Akbar Pak Tunggul terperanjat melompat dan langsung memeriksa ke bawah kakinya. Yang tentu saja ia sangka sebelumnya. Ia kini dibuat lebih terkejut ketika melihat sesuatu yang baru saja menyentuh kakinya itu. Dan sesuatu itu adalah sebuah kepala yang terpotong, alias gundul pringis kalau orang Jawa biasa menyebutnya. Tergeletak di atas tanah di depan kedua kaki Pak Tunggul yang berdiri tegak. Awalnya ia tak menyadari kalau itu adalah sebuah kepala Sampai pada ketika kepala tanpa tubuh itu tiba-tiba mulai mengeluarkan suara dan berbicara Katanya suruh mampir Tapi kok masuk aja nggak boleh Kata sosok tanpa kepala itu Maksudnya itu kata sosok tanpa tubuh itu yang mungkin ya ini tulisannya Oke lanjut Ya Allah Ya Allah Ya Allah Teriak Pak Tunggul yang berlari terbirit masuk ke dalam rumahnya Suara pintu terbanting oleh kadus mekar kulon itu Yang segera bergegas masuk ke dalam kamar anaknya Pak, anak apa tuh pak? Wes, wes, wes Saiki turu kabeh Besok saya ceritakan Ucap Pak Tunggul seraya melompat ke atas ranjang Loh, lelawangnya udah dikunci toh pak Dorong bu, aku gak berani Udahlah biar Jawab Pak Tunggul yang segera memantik kekesalan istrinya Alah, sama hantu kok takut Jawab sang istri yang langsung beranjak turun dari ranjang anaknya itu Dan sambil menggerutu, ia pun berjalan menuju ruang tamu. Ia sambar sapu lidi yang tersandar di tembok ruang tengah dan ia tenteng hingga depan pintu. Mana saya tanya? Mau saya pukul kepalanya? Ucapnya sambil membuka pintu lebar-lebar dan berjalan keluar. Seraya menenteng sapu lidi dan berdiri di lantai terasnya. Istri Pak Tunggul itu mencermati setiap sudut depan rumahnya Hingga tak lama kemudian, bau amis bercampur bangkai pun tiba-tiba menyerbak, menembus hidungnya. Yang mana, secara tak terduga, keadaan itu malah membuat istri kadus Mekar Kulon itu merasa tertantang. "Hei, keluar kalian semua! Sini hadapi saya, Siti Sumantri! Gak takut!" teriak istri Pak Tunggul, menyebutkan namanya sendiri, seraya... Menepuk-nepuk ujung dadanya, "Waduh, istriku udah mulai gila, kayaknya," kata Pak Tunggul. Setelah mendengar teriakan dari istrinya yang ada di luar, membuat Pak Tunggul saat itu mau tak mau harus menyisihkan ketakutannya dan segera menghampiri istrinya, "Bu, ayo masuk, Bu, ngapain sih?" Kata Pak Tunggul yang langsung menyeret istrinya masuk dan segera mengunci pintunya Sampai nggak kenapa-kenapa toh bu Tanya Pak Tunggul yang menuntun istrinya Saat itu ia merasa heran Karena tak biasanya istrinya berperangai seperti itu Wes 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 Ayo masuk kamar Kita tidur aja Jawab Bu Sitri atas pertanyaan dari suaminya itu yang membuat Pak Tunggul Kian merasa heran. Namun dalam keadaan malam itu bagi Pak Tunggul sepertinya mewajarkannya adalah pilihan yang terbaik. Hingga tanpa berpikir lebih jauh mereka pun memilih untuk segera beristirahat. "He, Yus. Pindah ke kamar bapak ae, lebih lebar." Tugas Pak Tunggul kepada anaknya. Dan setelah semua yang terjadi mereka pun kini tidur bertiga dalam satu kamar Mencoba untuk berusaha terlelap melewati malam yang janggal itu Sehingga cerita keesokan harinya Wicca kepala dusun Mekar Kulon Tampak berjalan cepat seraya menenteng kelewang dan kantong plastik Diiringi oleh teriakan istrinya yang mengejarnya dari belakang Udah pak, udah, nyebut teriak istrinya yang tergopoh-gopoh di belakangnya. Kadus Wicak nampak berjalan ke arah barat menuju dusun Mekar Kulon yang mana kilasan penjelasan dari istrinya mengatakan bahwa suaminya hendak pergi ke rumah Juragan Wiryo untuk mengembalikan ceceran tanah kuburan yang ia temukan lagi esoknya. Semua orang yang dilewatinya terlihat heran mengapa Kang Wicak yang dikenal lembut dan santun itu kini nampak terbakar amarah dan selayaknya orang pendiam ketika sudah habis kesabarannya pagi itu seperti tak ada orang pun yang berani mencegahnya sampai akhirnya sampailah ia di rumah juragan Wiryo dak 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 woi suara pintu juragan Wiryo diketuk sembarangan menggunakan kelewang oleh Kang Wicak Metukon yo! Teriak Kang Wicak di depan pintu rumah Juragan Wiryo. Kalau berani itu jangan main belakang. Ayo hadapi saya. Teriaknya lagi yang kali ini mulai menumpahkan jajaran tanah yang berbau minyak mayit itu di depan pintu rumah Juragan Wiryo. Kadus Mekar Kidul itu terus memaki. Bahkan tak mempedulikan istrinya yang menangis memohon di belakangnya. Pak, sudah pak malu pak sementara itu juragan wiryo tak kunjung keluar menemuinya entah memang takut atau tidak mendengar teriakan kang wicak pagi itu yang datang justru kang kismo pak rukun yang mana mereka adalah preman di dusun mekar kulon ini sekaligus orang-orang yang berada di kubu juragan wiryo On apa to kang, sabar sabar, kata Kang Kismo dan Pak Rukun yang baru saja datang untuk mencoba menenangkan. Kang Wicak sempat menghentikan makiannya karena kedatangan dua orang preman itu. Namun itu tak berlangsung lama karena ia melihat golok yang terselip di pinggang Kang Kismo dan Pak Rukun. Seharusnya itu sudah menjadi pemandangan biasa bagi setiap orang kala itu. Namun, rasa emosi menjadikan Kang Wicak merasa terintimidasi dan membuat kedatangan dua orang itu disambut olehnya dengan acungan kelewang. "Apa kamu mau ikut-ikutan? Apa jangan-jangan kalian yang disuruh menyebarkan tanah kuburan di depan rumahku?" sentak Kang Wicak seraya mengacungkan kelewangnya. "Tanah, tanah opo sih, Kang?" saya tidak tahu apa-apa Sudahlah, sampean itu yang sabar Kalau ada masalah bisa kan kita bicarakan baik-baik Kata Kang Kismo sambil menengadahkan tangannya ke depan seakan menyiratkan ketakutannya terhadap Kang Wicak. Tapi beruntung semua itu terlelerai oleh kedatangan Pak Tunggul bersama Kang Soleh yang segera menepis kelewang dari genggaman Kang Wicak dan langsung memboncengnya pergi dari tempat itu menggunakan sepeda motor. Ayo, 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 sampein pulang dulu. Ngapain di sini? Ucap Kang Soleh yang mendekap tubuh Kang Wicak di atas sepeda motor dan langsung membawanya pulang ke rumahnya. Singkat cerita, sesampainya di rumah Kang Wicak, mereka pun kini duduk bersama. Terlihat tangan Kang Wicak yang masih gemetar dengan amarahnya. Begitu juga wajah istrinya yang sembab karena tangisannya. Dan nampak di situ pula Bu Siti Sumantri, istri Pak Tunggul, tengah menggendong anak Kang Wicak yang masih bayi. Sampai itu kenapa sih Kang? Kok jadi gegabah seperti ini? Ucap Kang Solek kepada Kang Wicak saat itu. Yang mana pertanyaan itu langsung disela oleh Bu Siti. Dengan membuka sedikit tudung yang menyelimuti anak Kang Wicak yang baru berumur tujuh bulan itu, ruam merah, lebam kehitam-hitaman terlihat di kaki anak Kang Wicak, yang segera membuat Kang Soleh seketika berdiri dan mengerutkan alisnya. Tapi tidak sampai di situ karena ketika semua tudung yang menyelimuti anak Kang Wicak dibuka ternyata ruam itu ada di sekujur tubuhnya. Astagfirullah, iki kenapa? Sentak Kang Soleh membisik. Yang tak lama kemudian istri Kang Wijak pun mulai bercerita. Kemarin sore semua masih baik-baik saja bahkan hingga menjelang petang. Tak ada ruam lebam yang muncul di tubuh anak Kang Wijak. Menurut keyakinannya, semua berawal dari tengah malam ketika istri Kang Wicak yang terbangun oleh tangisan anaknya. Oh, mungkin dia haus. Batin istri Kang Wicak kala itu, ia pun segera beranjak turun dari tempat tidurnya dan hendak menghampiri si bayi yang memang berada di keranjang tidurnya. Namun, baru saja kakinya menapak lantai, jantung istri Kang Wicak seketika dibuat terhenti. Oleh suatu pemandangan dari sosok aneh yang tengah berdiri di dekat ranjang anaknya, itu perawakannya seperti wanita, bajunya putih kecoklatan, dan rambutnya panjang terburai. Entah siapa itu, yang jelas istri Kang Wicak kini dibuat mematung terpaku oleh penampakan itu. "Allahu akbar," istri Kang Wicak saat itu dengan merambat gagap. Meski sudah sekuat tenaga, ia mencoba berteriak dengan tangannya yang gemetar. Ia meraih tubuh suaminya dan sebisa mungkin untuk mengguncangnya. Tak butuh waktu lama, Kang Wicak pun terbangun, dan seperti yang dilihat oleh istrinya, ia kini juga dikagetkan oleh pemandangan aneh itu. Melihat sosok yang tengah mendekati anaknya itu. Kang Wicak pun ikut terpaku, dan kini hanya bisa menggenggam tangan istrinya erat-erat. Tapi rasanya tak mungkin kalau ia hanya diam saja menyaksikan itu, sampai akhirnya suara tangis dari anaknya itu menyadarkannya untuk lebih berani. "Pergi, kamu! Siapa kamu? Jangan ganggu keluargaku!" kata Kang Wicak. Sosok seram itu tak bergeming, menoleh pun tidak. Dan justru kini malah mulai mendesis seraya membisik di atas kepala sang bayi, "Seakan tengah memantrai anak Kang Wicak yang sedang menangis di ranjang tidurnya. Bersamaan dengan itu, akhirnya terlintas di pikiran Kang Wicak tentang azima pemberian Mbah Untung, yang mana segera ia ambil barang itu dari balik bantalnya." "Pergi, kamu pergi." ucap Kang Wicak untuk kedua kalinya dengan suara yang lebih tegas dan lantang sambil menggenggam bungkusan kain hitam itu. Dan barulah di sini sosok wanita itu menghentikan desisnya. Sosok ini perlahan menoleh, menatap Kang Wicak dan sambil membuka mulutnya yang mana segera Kang Wicak lempar sosok itu dengan Azima yang digenggamnya. Allah akbar teriak Kang Wicak seraya melemparkan bungkusan itu yang mana langsung membuat lembut itu teriak menggelinjang dan berubah menjadi asap barulah setelah penampakan itu benar-benar hilang Kang Wicak langsung menghampiri dan menggendong anaknya yang menangis Kang Wicak dan istrinya mulai melihat ruam lebam di sekujur tubuh anak itu yang mana tentu membuat mereka semua menjadi panik dan khawatir Aduh pak ini kenapa Pak? Kok bisa kayak gini? Kata istri Kang Wicak yang mulai menangis. Bajingan Wirjo! Ucapkan Wicak setelah itu yang langsung menuduh bahwa ini adalah perbuatan Juragan Wirjo. Saya kok juga yakin ya kalau ini adalah ulah Juragan wiryo Kata istri Kang Wicak menutup ceritanya malam itu. Ternyata hal itulah yang membuat Kang Wicak sangat marah. Ia sangat amat yakin bahwasanya lelembut yang semalam memantrai anaknya adalah kiriman dari juragan Wiryo. Yang mana sekarang malah berbuah menjadi ruam lebam di sekujur tubuh bayi kecilnya itu. Ia pun ditambah lagi dengan penemuan ceceran tanah beraroma minyak mayat di depan rumahnya tadi pagi. Yang tentu kini semakin memperkuat tuduhannya kepada juragan Wiryo. Pasti gara-gara lelembut semalam itu yang buat anak saya jadi gini. Tukas Kang Wicak yang pagi itu sembari ditenangkan oleh Kang Soleh dan Pak Tunggul. Kalau memang seperti itu kejadiannya, saya maklum Kang. Tapi apa yang sampean lakukan tadi tetap saja nggak bisa dibenarkan. Kalau mau tahu, saya juga masih menemukan jajaran tanah kuburan tadi pagi di depan rumah saya. Ya, sebenarnya saya marah, tapi setelah saya pikir-pikir kembali, cara halus memang sebaiknya dilawan dengan cara halus juga. Kata Kang Soleh yang biasanya paling pemarah, kini mendadak cukup bijak. "Iyo, Kang, kita nggak boleh bertindak sembarangan." Saya itu loh. Semalam juga melihat gundul peringis di depan rumah Anakku melihat pocong Dan sekarang jadi masuk angin Terus kalau untuk ceceran tanah kuburan itu Saya juga masih menemukannya tadi pagi Walaupun gak sebanyak kemarin Susul Pak Tunggul Kepada Kang Wicak yang kini mulai agak tenang Iya Kang Saya minta maaf saya memang tadi sangat emosi karena menganggap kiriman dari Wiryo itu bertujuan untuk membuat anak saya celaka. Kata Kang Wicak yang kembali melembut. Tapi semua sudah terlambat. Perseteruan yang secara tak kasat mata sempat agak redam. Kini kembali dipantik melalui Kang Wicak. Yang mana dengan niscaya masalah ini pasti akan menyeret dan melebar ke kedua kubu yang sedang berperang secara dingin itu. Dan benar saja karena beberapa jam setelah itu, beberapa aparat kepolisian mendatangi rumah Kang Wicak atas aduan dari Juragan Wiryo tentang keonaran tadi pagi. Yang di sini Kang Wicak cukup beruntung karena pihak yang berwajib masih memberikan kesempatan agar masalah ini bisa dibicarakan secara kekeluargaan. Sampai akhirnya, di balai desa, Kang Wicak dan Juragan Wiryo kini dipertemukan oleh pihak kepolisian dan para tokoh untuk didamaikan. Namun, ada yang janggal dalam pertemuan itu, yaitu ketika Lura Pawiro nampak terburu-buru langsung minta maaf dan memberi pernyataan secara formal bahwa ini hanyalah perseturuan pilkades semata Semacam gesekan biasa Tapi ternyata fakta di balik pernyataan itu adalah hasil dari pembicaraan secara empat mata Antara Lura Wiryo dan Juragan Wirjo Lura Pawiro ya maksudnya ya Lura Pawiro dan Juragan Wirjo yang sebelum pertemuan ke Balai Desa itu Yang mana Juragan Wirjo memberi syarat bila ingin permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan maka pernyataan itulah yang nanti harus Lura Pawiro ucapkan di forum Entah apa yang melatar belakangi Juragan Wiryo Sehingga mengharuskan Lura Pawiro mengucapkan itu dalam pernyataan nanti Tapi yang jelas saat itu Sang Lura seperti merasa dipermainkan oleh si Wiryo Yang sedang berlindung di balik kata-kata korban dari amarah Kang Wicak bagi itu Dalam pembicaraan itu Juragan Wiryo juga secara cerdik Menampik perihal tanah kuburan yang, menurut Kang Wicak, menjadi pemantik dari masalah ini, berdali tuduhan tanpa bukti, ia pun seperti membuat sang lurah menjadi tak banyak berbicara. Dan pada akhirnya, menyepakati itu di balai desa di depan aparat kepolisian dua kubu itu, akhirnya bersepakat untuk damai. Kang Wicak dengan muka masamnya terpaksa bersalaman dan minta maaf kepada Juragan Wiryo. Wis toh, kita itu bersaing secara sehat aja. Toh sesudah pilkades ini selesai, kita akan masih jadi warga tetap Mekarsari. Pokoknya tetap seduluran, yo. Ucap Juragan Wiryo di akhir forum itu, yang seketika membuat kubu Lura Pawiro mengerat giginya karena menahan emosi. Bisa-bisanya kata-kata bijak keluar dari mulut orang yang mereka yakini adalah sumber dari kekacauan ini semua. Lemah Kuburan Bab 4 selesai. Oke, itu adalah bab 4 dari Lemah Kuburan ya yang ditulis oleh Mas Agil Saputra. Untuk kelanjutannya, insya Allah besok, jadi ini akan saya habiskan ya. Mungkin minggu-minggu uh, ini bisa habis. Baik, mungkin itu saja. Semoga kalian semua suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.